Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah hadir bersama kita Dr. Rashid Baswedan, PhD. Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Juara dunia biju kelas terbang
versi IPO, organisasi bank dunia atau IPO. Tibo Wangesa, mana Tibo? Dari NTB. Masih Tibo. Tibo kemarin Februari telepon kita di Bewijaya, dibilang saya dirasakan oleh wartawan, oleh MPR siang hari ini, Pak Gubernur di sini, terima kasih banyak Tibo atas kesempatannya. Semuanya, ini merupakan peringatan tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus Provinsi PWI DKI Jakarta bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentu kami selalu mencoba memberikan yang terbaik juga untuk anugerah jurnalistik MRT Tambin 25 ini. Persiapan menuju sesuai pelaksanaan MRT Awards 2019 ini sudah dilakukan sejak bulan Mei silam. Menghimpun, menjaring, tata naskah atau materi dari 7 kategori yang dilombakan. Kategori televisi, kategori foto, kategori rencana, artikel pelayanan publik, kategori online, artikel umum, dan radio. Di samping menerima materi dari 7 kategori yang dilombakan, kami juga mencari materi-materi yang menarik dari berbagai media, khususnya yang berkaitan dengan Kota Jakarta, pembangunan Jakarta, dan lain sebagainya. Semua materi tersebut dibuat atau tayang di berbagai platform media antara 1 Juni 2019 hingga 1 Mei 2019. Mohon maaf Pak Gubernur dan semuanya, jika pada anugerah jurnalistik MR Tambin dalam tersini, khusus untuk kategori radio hanya menjadi eksibisi karena tidak memenuhi persyaratan dari jumlah peserta. Jadi kami hanya berikan penghargaan pada 6 kategori dan 7 kategori, hanya radio yang berbeda dengan CBC. Terima kasih Tata Liga kepada Pak Gubernur yang saya hormati, yang saya sayangi. Pada sahabat-sahabat di jajaran Diskominfo DKI Jakarta, Ibu Atika Nur Rahmaniyah yang selalu mendukung, Ibu Nurudin Katarida, Baika Deryani Kuntari, Pak Denny Dirwanto, Pak Ajung, serta teman-teman di KDH. Tentunya juga kepada teman-teman SKPD lain atas hubungan dan peranannya di acara ini. Semua luar biasa. Terima kasih kepada pemerintah sponsor. Semoga kerjasama kita bisa berlanjut di MRT berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman dari Rumah Harian dan semuanya yang doa dan dukungannya senantiasa meningkatkan semangat saya dan teman-teman panitia. Pada teman-teman prajuri dan juri, yang proses perdebatannya pastinya harus perdebatan. Pada teman-teman panitia, kalian fantastis. Gua beli topik kau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami undang untuk memberikan sambutan Ketua PWI Jaya, Bapak Syed Iskandar Syah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Gubernur Pak Anies Baswedan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Umum PWI Pusat Bapak Kakares Tepuari. Yang saya hormati Pak IPD Nyeneng Kabid Penasum Umas Polda Metro Jaya, Bapak Awan mewakili Dirjen Orda, Bapak Tri Agung mewakili Dewan Kehormatan PWI Pusat, para wartawan senior serta para undangan dan para sponsor. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ridho-Nya kita bisa berkumpul pada acara puncak anugerah jurnalistik Muhammad Husni Tambin yang ke-45 tahun 2019.
Anugerah jurnalistik MH Tamrin adalah perhelatan bergengsi yang diperuntukkan bagi wartawan Jakarta dengan karya jurnalistik terbaiknya. Anugerah jurnalistik MH Tamrin yang ke-45 ini tersenggara berkat kerjasama PWI Jaya dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan yang luar biasa dan cepat merespon serta mensupport kami sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Juga kepada Dinas Kominfo TIK beserta jajarannya, Ibu Atika, Bu Nuni, serta rekan-rekan yang mendukung acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Anugerah MH Tamrin di bawah komando Bang Adi yang begitu bergairah dalam mencurahkan tenaga dan pikirannya sehingga kegiatan ini bisa kita wujudkan bersama. Tak lupa juga kepada para sponsor yang telah ikut mendukung kegiatan ini, OJK, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Pegadaian, Utama Karya, Telkom Indonesia, Kadin, Pelindo 2, KCN, Proaktif, FIF Group, Sinar Mas Len, Gajah Tunggal, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Cisrek, Jarum Foundation, Gapki, Harian Indonesia, Dirjen Otdat, Kemendagri, serta Asosiasi Roll Corner Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Hadirin yang saya muliakan, karya jurnalistik terbaik ini dimulai 45 tahun yang silam dan selalu diselenggarakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta. Tapi memang pada pelaksanaannya agak selalu bergeser waktunya. Muhammad Tamrin adalah pahlawan nasional kerajaan Jakarta yang berprofesi sebagai wartawan, sehingga kami PWI DKI Jakarta menyimpulkan bahwa untuk karya jurnalistik yang kita lombakan, kita beri nama Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin. Hadirin yang saya hormati, hari ini kami akan mengumumkan pemenang karya-karya lomba tersebut, sehingga karya yang terbaik yang akan tampil di panggung ini. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan saya berharap untuk tahun depan mendatang Anugerah MH Tamrin menjadi ajang penghargaan jurnalistik yang selalu bergengsi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak terasa kita sudah sampai pada puncak acara pada siang hari ini. Ada 6 kategori yang akan diumumkan pemenangnya. Dan langsung saja, untuk menghemat waktu, kita akan memanggil Kasubit Penmas Humas Polda Metro Jaya, Bapak AKBP Igede Nyeneng, untuk menyerahkan dan menentukan pemenang kategori pertama, kategori artikel layanan publik. Kami persilakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kompas. Jaga. Anugerah juga.
kategori artikel pelayanan publik. Nominasinya Kompas, Jakarta Selatan dan Kuburan, Antaranus.com, MRT Si Saudara Muda, Peluru Baru Transportasi Jakarta, Republika, ramai-ramai naik transportasi umum. Mohon izin Bapak Gubernur, saya membacakan pemenang adalah MRT Si Saudara Muda, Peluru Baru Transportasi Jakarta, karya Rudi Prayoga, antarnews.com. Ya, selamat kepada antarnews.com. Berikan tepuk tangan lagi yang paling meriah untuk pemenang dan masing-masing dari Republika dan juga Kompas untuk naik ke panggung. Ya, ini dia para pemenang dari kategori pelayanan publik MH Tamrin Award tahun 2019. Sepeda motor dan juga piala. Kemudian juara kedua dan tiga, juara kedua dari Republika. Ya, juara pertama kami ulang kembali. Artikel ini berjudul MRT Si Saudara Muda Peluru Baru Transportasi Jakarta. Selanjutnya untuk juara kedua dari Republika dengan judul Ramai-ramai Naik Transportasi Umum. Berikan tepuk tangan. Dan juara ketiga dari Kompas Jakarta Sang Ratu dan Kuburan. Kami mohonkan kepada Pak Gede untuk berfoto bersama dengan para pemenang. Tangan yang meriah untuk para pemenang. Baik, terima kasih kepada para pemenang dan Pak Gede untuk kembali ke tempatnya. Artikel umum yang akan menyerahkan hadiah dan juga mengumumkan pemenang adalah perwakilan dari Bank BRI, Head of Corporate Communication Bapak Andika. Kami persilakan. Kita saksikan bersama-sama nominasi untuk kategori berita umum. Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin PWI DKI ke-45 tahun 2019. Kategori artikel umum. Nominasinya Kompas, Teluk Jakarta, cerita pencemaran tak singgah kepada pekerja kerang hijau. Medcom.id, mengerek untung di atas gedung. Suara.com, gubuk derita di kolong jembatan Jakarta. Pergulatan hidup PSK pengidap AIDS. Artikel umum adalah mengerek untung di atas gedung. Panggung dan juga untuk nominasi 1 dan 2. Dan kami ulang sekali lagi untuk pemenang dari medcom.id, judulnya adalah mengerek untung di atas gedung. Kemudian untuk nominasi 1 ini dari Kompas, judulnya adalah Teluk Jakarta, cerita pencemaran tak singgah ke para pekerja kerang hijau. Kami persilakan untuk diberikan penghargaan. Ini dia juara satu dari Medcom, mengerek untung di atas gedung. Selanjutnya untuk nomini satu dari Kompas, Teluk Jakarta, cerita pencemaran tak singgah ke para pekerja kerang hijau. Dan nomini dua dari Suara.com, gubuk
menderita di kolong jembatan Jakarta. Pergulatan hidup PSK pengidap AIDS. Terima kasih kepada Bapak Andika dan kami mohon untuk berfoto bersama dengan para pemenang. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Kategori ketiga adalah kategori online. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Tole Sutrisno, Direktur Proaktif, untuk membacakan pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baiklah, saya akan mengumumkan anugerah jurnalistik MH Tamrin Pewijaya yang ke-45 dengan kategori online. Dan nominatornya adalah Universitas Tamrin PWI DKI ke-45 tahun 2019. Kategori media online. Nominasinya Okezone.com. Jadi primadona investasi, Jakarta hadirkan inovasi layanan perizinan. Republika.co.id. Menata kata kota kita, upaya Anies melonggarkan istilah asing. Kompas.com. Upaya Pemprov DKI rebut kembali pengelolaan air bersih di Jakarta. Pemenangnya adalah Menata Kata Kota Kita, upaya Anies melokalkan istilah asing. Selamat kepada Republika dari Republika.co.id ini. Ya, sekali lagi kami ini dia dari Republika, kemudian Kompas dan juga Okezone. Dan kepada Bapak Tole agar memberikan juara pertama dan juga piala. Saya akan review kembali. Juara pertama dari Republika, judulnya adalah Menata Kota Kita, upaya Anies melokalkan istilah asing. Kemudian yang kedua, ini adalah nomini satu dari Kompas.com, upaya Pemprov DKI rebut kembali pengelolaan air bersih di Jakarta. Dan ini yang ketiga dari Okezone.com, jadi primadona investasi, Jakarta hadirkan inovasi layanan perizinan. Kita harapkan dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kategori foto, dan kami dengan hormat meminta kepada Ketua PWI Pusat Bapak Atta S. Depari untuk membacakan pemenangnya. Kelompok kecamatan Tempat Gubernur. Dan judulnya tadi adalah sejumlah JPO dekat Istana Presiden
dan Balai Kota rusak. Dan ini terbit pada Minggu 20 Januari 2019. Selanjutnya untuk nomini pertama dari detik.com, judulnya Potret Permukiman Kumuh di Penjaringan Jakarta Utara. Dan yang ketiga dari kumparanews.com, Jakarta terendam banjir kiriman dari Bogor. Pak Atal dan para pemenang, kami harap berpose dulu. Kita kita akan memasuki kategori yang kelima. Ini adalah kategori televisi. Dan kami mohon kepada Bapak Permadi dari GAPI untuk membacakan pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gubernur, saya akan membacakan MH Tamrin Awards untuk kategori televisi. Nominasinya adalah sebagai jurnalis TV Muhammad Husni Tamrin PWI DKI ke-45 tahun 2019. Kategori televisi, nominasinya Trans 7 Tempat Sampah Raksasa Teluk Jakarta. Ini DKI Jakarta dengan 7.000 ton sampah setiap hari. Sepertiganya ada di sungai dan mineralkan dan sampah tertunda akan sering pulang ke sini. TV One, Anies, reklamasi hanya masa lalu. Apa yang saya hadirkan lewat keputusan ini adalah kepastian hukum. Oke, dan kepastian hukum apa? Mata luar. Jadi bagi para pelomba justru lebih senang sekarang. Dan pemenangnya adalah TV One, Anies, reklamasi tinggal. Dari Kompas TV dan nomini dua dari Trans 7, silakan. Dan nomini dua, program Indonesia Ku Trans 7, Tempat Sampah Raksasa Jakarta atau Jakarta. Kami juga mohon kepada Bapak Topan Mahdi dengan hormat agar bisa berfoto dengan sepeda motor. Sementara juara atau nomini satu dan nomini dua mendapatkan uang tunai untuk kategori yang terakhir ini. Dan juga yang paling bergengsi, ini adalah kategori tajuk rencana yang akan dibacakan secara langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Kami persilakan. Bapak, kami persilakan kepada Pak Gubernur untuk memberikan hadiah kepada juara.
dan nomini 2. Sekali lagi, juara pertama dari Republika Ajuk Rencana berjudul Bermula dari Aku. Kemudian nomini 1 dari Kompas, Panggung bagi Bahasa Daerah. Dan nomini 2 dari Perhentian, Air Minum untuk Siapa. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk berfoto bersama dengan para mendengarkan pidato dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang terhormat Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Bapak Atau Sendiri Depari dan seluruh jajaran pimpinan PWI Pusat, yang saya hormati Ketua PWI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Said Iskandar Shah, dan seluruh jajaran serta Kasubdit Penmas, Bidang Humas Polda Metro Jaya, Bapak KBP IGD-nya naik. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Topan Mahdi. Kemudian juga saya hormati Kepala Dinas Kominfo TIK Pemprov DKI Jakarta, para juri. Kita beri tepuk tangan dulu untuk para jurinya ini. Iya, Bang Anies. Yang maju ke depan, yang terima, yang menilai malah jarang terlihat para penerima anugerah. Dan juga kita ketamuan juara tinju kelas terbang versi International Boxing Organization, Bumun Tibo Mahabesa, teman-teman, insan pers, hadirin dan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, ini siang hari ini kita ke-45 kalinya menyelenggarakan pembagian award Muhammad Husni Tamrin. Dan kita semua menyadari betapa besarnya dampak kegiatan Jakarta bagi Indonesia. Karena itu tempat ini selalu punya potensi untuk menjadi berita apapun itu, dari mulai batu, bambu, berita juga itu semua itu. Sampai yang memang masalah berdasar air. Air itu berdasar, tapi kalau bambu, batu, itu semuanya itu punya potensi berita di Jakarta ini. Nah, kami mengapresiasi karena begini, tajuk rencana, artikel umum, atau foto, kemudian feature TV dan lain-lain, semua karya-karya jurnalistik ini merupakan cerminan atas masalah yang ada di Jakarta dan juga sudut pandang yang digunakan dalam melihat masalah yang ada di kota ini. Kami sangat berharap dengan adanya award seperti ini, maka percakapan tentang Jakarta bisa makin mengarah kepada hal-hal yang substansial. Tak selamanya yang ramai jadi subjek percakapan adalah hal yang substansial bagi penduduk Jakarta. Di sisi lain, sering hal yang menjadi urusan substansial itu tak menjadi bahan percakapan. Dengan adanya award ini, mudah-mudahan akan makin mendorong publik untuk menyadari lewat karya-karya jurnalistik yang baik ini hal-hal mendasar yang penting untuk Indonesia dan untuk Jakarta khususnya. Jadi saya mengapresiasi sekali kegiatan ini. Alhamdulillah sejak tahun 74 konsisten kita pertahankan, berjalan terus, dan semangat nama Husni Tamrin saya rasa harus dijaga
meskipun kita sering sekali menggunakannya M.H. Tamrin. Kalau Tamrin itu nama bapaknya, nama anaknya itu Husni. Jadi kita ini sekali nyebut namanya Tamrin, nah ini nama bapaknya disebut. Sebenarnya namanya adalah Husni, cuma karena disingkat M.H. Tamrin, kita menyebutnya Jalan Tamrin. Nama bapaknya yang disebut terus. Nah ini kita ingin dorong sebenarnya semangat seperti Husni Tamrin, pelopor tentang perjuangan rakyat, karyanya pun termasuk Persija, PSSI, itu beliau punya kontribusi di situ. Mudah-mudahan ini menyadarkan pada kita semua, semua yang kita kerjakan di sini punya dampak kepada masyarakat sebagaimana Husni Tamrin pada masa itu. Teman-teman sekalian, kemudian saya hormati, tadi banyak hal yang diungkap dari karya-karya itu semua. Dalam kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kami di Jakarta mencoba untuk membuat kegiatan yang memiliki narasi dan narasi yang memiliki gagasan. Jadi kita ingin pembangunan itu ada narasinya. Apalagi bagi teman-teman media, narasi itu penting. Kalau kata-kata dianggap tidak penting, tidak ada yang produk-produk jurnalistik. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah gagasannya. Semua yang berada di dunia jurnalistik pasti merasakan betul, tiga ini harus sering. Kami di Jakarta tidak mau asal bangun begitu saja. Sebagai contoh, yang terakhir tadi pemenangnya adalah MRT. Kan? Ini kita contoh bermula dari MRT. Ketika mulai bertugas, saya kumpulkan petugas yang bekerja di MRT. Lalu saya sampaikan mereka, apa yang Anda kerjakan? Mereka mengatakan, kami membangun MRT. Kereta api perwarna dengan kapasitas yang sangat besar. Terus, mari kita samakan. Yang Anda kerjakan bukan membangun alat pemindah badan saja. Yang Anda kerjakan bukan itu. Yang Anda kerjakan adalah alat transformasi sosial. Alat ini membuat peradaban baru. Karena itu kita tidak boleh melihatnya sebagai alat transportasi saja atau alat pemindah badan. Apa yang menarik? Nomor satu, kota ini warganya sendiri-sendiri. Dari kantor, dari rumah ke kantor sendiri-sendiri. Yang naik motor dan yang naik mobil. Penentuan kriterianya naik motor atau naik mobil berdasarkan apa? Kemampuan ekonomi. Naik mobil juga ada kelasnya. Kelas duduk di depan atau di belakang. Ya, yang bisa dengan supir atau tanpa supir. Tanpa supir itu ada dua, belum mampu bayar atau sudah terlalu mahal mobilnya untuk diberikan ke supir. Itu mereka menyetir sendiri. Kalau udah beli mobil mahal-mahal pasti sayang kalau sudah supir. Terus saya lihat strata itu tercermin di jalan. Lalu tidak berinteraksi. Bila kita tidak mendorong adanya transportasi publik, maka jangan harap muncul perasaan persatuan di kota ini. Karena warganya pun tidak berinteraksi. Yang office boy naik sendiri, yang CEO sendiri, yang manager sendiri, sampai di kantor, mereka bekerja ke orbitnya sendiri-sendiri. Tidak ketemu itu, satu sama lain. Lalu pulang juga sama. Bahkan ketika sampai ke toko, mereka pulang, mau ke kafe, mau ngobrol, beda. Antara yang pulang kantor ke warteg dan yang pulang kantor ke kafe. Dan berjalan ke mall pun begitu. Jadi yang masuk ke Grand Indonesia hampir pasti tidak masuk Tamrin City. Yang ke Tamrin City hampir pasti tidak masuk Grand Indonesia. Ini fenomena pergerakan orang di Jakarta. Kita bicara persatuan di negeri ini, di kota ini. Bagaimana kita melihat pergerakan orang lewat transportasi sendiri-sendiri tidak bersatu? Karena itu, ketika membangun alat transportasi umum, jangan membayangkan alat pemindah badan, tapi alat pembangun transformasi sosial. Di Bis Trans Jakarta, di MRT, kedudukan tidak menentukan tempat duduk. Apapun kedudukan Anda, masuk ke situ berdirinya sama, duduknya
sama. Itu sederhana nampaknya, tapi publik kita bertahun-tahun tidak terbiasa dengan itu. Tidak terbiasa. Kita terbiasa sendiri. Kita ingin dorong, ada gagasan transformasi di situ. Lalu kita sambungkan antar transportasi. Alhamdulillah, saya boleh sampaikan di sini, Jakarta dalam waktu 2 tahun ini insya Allah peningkatan pengguna alat transportasi umumnya amat tinggi. Kita dari 145 juta per tahun sudah meningkat menjadi 185 per tahun. Dari 145 ke 185 selama 1 tahun. 13 tahun kita beroperasi, 14 tahun kita beroperasi, itu baru sampai angka 145 juta. Dalam waktu 1 tahun naik menjadi 185 juta. Insya Allah tahun ini naik 60 juta, kita akan ingat 100 juta. Dalam berapa? Pengguna transportasi umum. Kenapa? Karena disambungkan. Disambungkan transportasi umum itu. Ketika transportasi umum disambungkan, maka naik kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya bisa tersambungkan. Idenya bukan soal mobilitas saja, tapi membangun persatuan, kesetaraan, kesamaan. Ini kami dorong terus. Jadi harus ada nata. Begitu teman-teman kita sama, jalan. Integrasi, kata kuncinya. Dan kita punya monumen pembangunan alat transportasi yang tidak terintegrasi. Dan monumen itu akan panggung. Di mana lokasinya? Di perempatan samping Sekretariat ASEAN. Okay. Di atas ada Jalan Layang Transjakarta. Di bawah ada MRT. Dua-duanya dibangun bersamaan dan tidak ada sambungannya. Okay. Itu monumen permanen. Ketika kita tidak memikirkan satu kata, namanya integrasi. Karena masing-masing kita berpikir sendiri. Karena itu gagasan harus ada muncul menjadi satu kata atau satu kalimat. Narasi itu penting. Kalau tidak ada itu, tidak ada pegangan. Zaman Pak Harto, rencana pembangunan itu tebalnya segini. Namanya GBHN. Pada baca semua dari GBHN. Ikut P4 semua pada hari ini. Tapi kalau ditanya, apa pembangunan Barata? Ada tiga kata. Trilogi pembangunan. Perperataan, stabilitas, pertumbuhan, pemerataan. Di kota ganti. Jadi ada mantranya. Ini sekalian kita coba bangun di Jakarta, baru actionnya. Nah, terkait dengan itu kita ingin sama-sama dorong, termasuk harapannya Jakarta ini simpulnya Indonesia. Ini yang ditulis oleh Mas Agung tapi nggak dapat tadi. Soal apa? Bahasa daerah. Kami berharap sekali teman-teman media, mari memperkaya bahasa Indonesia. Dan Jakarta ingin melakukan itu. Tadi dua kali ada nominasi terkait penggunaan bahasa daerah. Dibandingkan bangsa lain, bahasa Indonesia punya keuntungan, yaitu memiliki bahasa daerah yang ratusan jumlahnya. Bahasa Indonesia, kosakatanya baru sekitar 100 ribuan kosakata. Bahasa Inggris 1 juta lebih. Bahasa Inggris bertambah kosakatanya 7.000 kata per tahun. Kenapa? Mereka menyerap dari bahasa seluruh dunia. Bahasa Indonesia sebenarnya bisa tumbuh pesat kalau kita mau menyerap dari bahasa daerah. Dan banyak sekali kosakata bahasa daerah yang bisa dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Kita berharap kawan-kawan media mendorong itu lebih banyak. Kami ketika menggunakan integrasi transportasi, kita menggunakan istilah Jaklingko. Lingko dari Manggarai. Manggarai itu Nusa Tenggara Timur. Lingko, karena lingko itu konsep seperti pembagian apa air di sawah yang terintegrasi. Kira-kira begini. Kita mengatakan punya bahasa daerah yang banyak. Saya beri contoh, tsunami itu bahasa Jepang. Kenapa kita tidak pakai kata smog? Smog itu adalah bahasa Aceh untuk tsunami. Kan lucu, di Aceh
yang kejadian tsunami, nama museumnya Museum Tsunami. Lah bahasa Aceh untuk tsunami tidak dipakai. Coba itu kita bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita katakan di era kimari ini gawai menjadi kebutuhan pokok. Di era modern ini gadget menjadi kebutuhan. Daripada kata modern, kontemporer pakai kata kiwari. Kiwari itu ada yang tahu bahasa? Kiwari bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Kita bisa memperkaya, berharap kita perkaya, dan Jakarta siap untuk menjadi fasilitator pemanfaatan kosakata-kosakata ini. Jadi, sekarang semua fasilitas kita di MRT juga itu menggunakan bahasa asal Indonesia. Sesungguhnya itu pengayaan saja. Dan kita punya kosakata yang luar biasa banyak. Kampung saja. Kami teman sekalian minggu lalu menyelenggarakan konferensi internasional soal kampung. Datang perencana-perencana dari berbagai tempat di dunia. Kampung hanya ada di Indonesia. Karena itu istilah bahasa Inggrisnya juga kampung. Karena dia tidak punya serapannya. Kita berharap diperkaya. Dan bahasa daerah kita punya kekayaan yang luar biasa. Bahasa Sunda itu untuk kata jatuh lebih dari 20 kosakata. Tergantung arah jatuhnya, sebab jatuhnya, dan medium jatuhnya. Itu ada variasi yang begitu banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengayaan bagi kita semua di Jakarta. Baik sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada para juri yang sudah terlibat. Insya Allah hasil dari award ini akan meningkatkan semangat berkarya, dan Jakarta mudah-mudahan bisa lebih maju, kotanya, masyarakatnya lebih bahagia, apapun statusnya di tingkat nasional, baik ibu kota maupun tidak ibu kota, Jakarta tetap menjadi kota yang begitu. Dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalistik MH Tamrin Muhammad Husni Tamrin tahun 2019 ini berlangsung lancar. Dan sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kami panggil Pak Herman untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amaka yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada henti-hentinya lisan ini mengucapkan syukur kepadamu ya Allah, seraya berharap berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa istiqomah di jalanmu, bersyukur atas nikmatmu, bersabar atas ujian dan cobaanmu, merasa cukup dengan apa yang engkau berikan, dan tidak tergesa-gesa dalam semua urusan. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, gerah jurnalistik MH Tamrin PWI Provinsi DKI Jakarta ke-45 tahun 2009. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Manja. Doa tadi sekaligus juga menutup rangkaian acara pada siang hari ini. Atas nama seluruh panitia, saya Tommy Rustanto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, tamu undangan, para sponsor, dan juga awak media yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Sampai bertemu pada Anugerah Jurnalistik Muhammad Husni Tamrin Award 2020. Dan untuk para pemenang, kami harapkan untuk berfoto bersama dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Lagi ya, saya pandu. 1, 2, 3.